الفاتحة. وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثلي أما أنت برن فقترين. وبعد أن dan setelah أن wabadaan dan setelahan tawiduma bermula menukar ma tawiduma bermula menukar ma anha dari kama anha dari kama urtukiba itu dilakukan apa tawiduma kamisli amma angta baron faktarib seperti contoh amma angta baron faktarib amma hendak ada amma hendak ada siapa angta kamu Baron itu orang yang berbuat baik. Baron itu orang yang berbuat baik. Faktarib, maka dekatilah engkau. Wami mudhari'in dan dari fi'il mudhari' likana bagi kana likana bagi kana mungjazima mungjazima yang dijazmkan mungjazim mungjazima yang dijazmkan mungjazimin ya Alam fawwa mungfa'ilun mungjazimun mungjazimin mungjazimin yang dijazmkan tuzafu dibuang tuzafu dibuang apa nun nun wahuwa bermula hasunun wahuwa bermula hasunun Ma itu perkara, loncat ya ini ya. Ma itu perkara ultuzima yang diwajibkan apa hazfun membuang. Membuang. Faslun bermeluk bermula. Faslun bermula ini itu satu fasal. Saya udah kayak gininya ngomongnya susah sih ya. Faslon bermula ini itu menjelaskan suatu fasal fi ma dalam ma wala dan la walata dan lata wa inna dan ina al musyabbihati yang diserupakan apa ma la walata wa inna Bilaisa dengan Laisa. I'mal. I'mala Laisa dengan amalnya Laisa. U'milas diamalkan. U'milas diamalkan apa ma? Kalimat gunain dengan tanpa in zaidah. Ma'abakon nafi beserta ma'abakon nafi beserta tetapnya nafi beserta tetapnya nafi. Watartibin dan
tertib runtutan zukin yang diketahui apa tertib. Wasabqa harfi jarrin, wasabqa harfi jarrin dan mendahulukan huruf jar. Wasabqa harfi jarrin dan mendahulukan huruf jar. Au dzarfin atau dzaraf. Kama bi seperti halnya tidak ada beserta saya. Kama bi seperti halnya tidak ada beserta saya. Siapa anta kamu? Ma nian itu orang yang di apa namanya? Orang yang diharapkan. Orang yang diharapkan. Ajaza memperbolehkan siapa al-ulama ulama. Udah ya, segitu aja dulu. Bahasannya nyambung bawah. Wabata antawi duma'an harfukib kamisli ama anta barun faktarib. Setelah an, nah setelah an itu ada ma, maka ma itu bisa menggantikan daripada kana dalam pengamalannya. Nah, ulang ya. Jadi ma itu bisa menggantikan pengamalannya kana ketika jatuh setelah an. Ya, saya cari di sarahnya, sarah tadi lagi. Nah. Ini bapak-bapak ini. Otonim lafosofiti soli, masih jauh. Soal lebih intimate. Terus baru kana wa khawatuha wa kiswata sifun minna fi waqad. Masani muqtada masih jauh. Waqaula ahlu wa khabaru jisunya kumun faida masih jauh. Rangitakum S. Jafin sejauh musyrik. Walfatan fikum wa makhluman urutin. Masih jauh. Ntar ya, saya cari sarahnya. Ada kita morfilo masih jauh. Dia wakana musnadan. Nah, wanau ingin dirham nurah menurut keturunan kuat. Ini masih berputih deh. Panjang banget berputih deh. Wabadalaula. Nah, ini karena wafat Tuhan. Om Surukana, ini lagi. Ah, di sini mah. Oh, ada sapi kobar.
mana FIFA jadi mata-mata lihat-lihatan ya salah masih jauh. Kalau masih warna pisau warna pisau FIFA itu masih jauh. Ya habis ini mah ya. Kalau pada angka itu mah harus nah. Wabada antawidu ma'anah ratukib kamisli ama angka baron fak tarib. Setelah an itu biasanya menggantikan ma itu menggantikan daripada kan karena. Karena itu artinya apa? Ada. Ya Allah, tahu saya tidak pernah ini pak. Angta tengah-tengah, ngopi mulu tengah, ngopi apa sih? Lagi main togel. Siapa yang dapat nomor? Nah, ama angka baron faktarin, kenapa ini ada tasdid? Karena ini menggantikan dari ang yang diidghamkan. Nah, kalau ada ang sama ma, ketika angnya itu apa namanya bertemu dengan ma, maka harus diidgham. Nah, ini bukan tajwid ya, walaupun tajwid juga sama, tapi kalau di tajwid itu penulisannya masih ada. Kalau dalam sorong itu sampai tulisannya hilang. Ini namanya ikhlaq. Lita perubi. Lita perubi apa namanya makrojul pro. Maka wajib di ikhlaq. Amma anta baron faktarin. Nah, ketika kenapa saya bisa kayak gini biar tahu ya asalnya ya. Nah, bahasa di sininya apa di alfanya? Wabada anta widu. Ketika ada an setelahnya itu ma. Ini an. Setelahnya itu ma. Ini a, ini ma. Maka ma ini menggantikan a karena. Kalau ada ma jatuh setelah an, maka ma ini menggantikan pengamalannya kan? Eh, menggantikan kan? Karena artinya apa? Ada. Maka ama di sini artinya apa? Hendak ada. Nah, ma ini artinya ada. Nah, dengan maknanya apa? Di mana apa? Di makna karena. Dengan maknanya kan? Karena. Kenapa dengan maknanya karena? Karena ma ini itu menggantikan kan? Ketika ada an, setelahnya an itu ada ma. Maka ma itu menggantikan kan? Karena. Maka
menjadi isimnya kana, baron menjadi khobarnya kan kana. Ketika setelah an itu ada ma, maka ma itu menggantikan daripada kan kana. Maka ini contohnya apa? Amma anta baron faktari. Nah, amma itu asalnya adalah anma. Kayak mimma, asalnya min, minma. Paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Gak ada ya, kalau gak ada kita lanjut. Nah, ya, contoh-contohnya banyak ya. Amma itu asalnya adalah anma. Nah, ketika ada an, setelahnya itu ada ma, maka ma itu menggantikan kan kana. Ya, itu biasanya. Biasanya menggantikan kana. Nah, ketika menggantikan kana, berarti maknanya tetap memakai makna kan kana. Nah, selanjutnya. Udah ya, udah paham ya, udah paham ya. Udah paham? Kalau belum paham boleh tanya. Sebelum kita lanjut. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjutannya wami mudhari'in. Likana munjazim tuhzabu nunun wa huwa hadfu maltuzim. Ya. Ketika fi'il mudhari'nya kana dibaca jazm,
maka nunnya dibuang. Ketika fi'il mudoreknya kana, fi'il mudoreknya kana apa? Kana yakunu. Nah, ketika fi'il mudoreknya kana dibaca jazm, maka nunnya dibuang. Maka nunnya dibuang. Contohnya di sini walam yaku minal musyrikin, Al-Qur'an ya. Surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan. Ummatan qanitatan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Wa lam yaku. Nah, sebenarnya ini wa lam yaku itu asalnya apa? Walam sebenarnya yakun. Yakunu. Bener gitu. Ya, kalau di Biro Usmani enggak ada ininya ya. Kalau dalam Quran enggak ada. Nah sebenarnya walam ya yakun, tapi karena ini dibaca jazm maka nunnya dibuang menjadi walam yaku minal musyrik. Nah, ini kurang lihat. Nah, kalau Al-Qur'an enggak ada, Rasul Usmani enggak ada. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai Nausorof itu ada, tapi kalau Al-Qur'an itu penulisannya pakai Rasul Usmani. Kalau Rasul Usmani itu enggak ada wawuhnya. Ya, coba kalian lihat pakai Rasul Usmaninya, enggak ada wawuhnya di Al-Qur'an ya. Pernah bedain kalian? Yakun, yakunu itu kalau di Al-Quran yang biasa yang dikatakan di Indonesia dia tulisannya gini. Kalau yang di Rasul Islam itu tulisannya gini. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ambil Quran lah. Tuh, ada Quran. Nah,
Nah, menurut, nah di sini ada hukum membuang ini itu tidak wajib alias jaiz. Boleh membuang, boleh enggak. Nah, ini contoh yang membuang itu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Kalau contoh yang tidak membuang, walam akum bidu'a ika robbi syaqiyya, surat Maryam. Tapi di ayat 20-nya, walam aku bahiyya. Ya, sama-sama surat Maryam. Walaupun kebanyakan itu membuang loh. Ketika dibaca jazm, kebanyakan membuang. Cuman ada sebagian yang tidak dibuang, cuma sedikit ya. Kebanyakan, ya intinya antara yang membuang sama yang enggak, lebih banyak yang membuang. Hukumnya mbak, jais. Contohnya yang tidak membuang. Mana ini tadi? Tulisan saya miring-miring ya? Terus di surat Maryam ayat 20-nya malah pakainya apa jawabannya? Walam aku walam aku beri ya. Nah, ini sebenarnya adalah akun. Karena jazm idinya aku. Ya, ini kebanyakan contoh-contoh Al-Qur'an ya di sini. Kayak apa? Kayak mutamimah. Lam yakunil ladzi. Nah, contohnya yang enggak dibuang lagi apa? Lam yakunil ladzi enggak dibuang. Ki. 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 Udah ya. Ki. Apa ini? Iklan mulu. Paham? Ada yang mau tanya?
tanyain lagi? Gak ada yang mau tanya? Kalau gak ada yang tanya, saya lanjut. Gak ada ya? Gak ada ya? Dona Gem lagi, kita lihat jam dulu. Udah jam 6 lewat, sembarangan jam 6 lewat. Lihat samping kanan, samping kiri, belum ada yang pulang. Ya itu justru kita mempunyai prinsip sendiri itu jadi orang rajin ya. Kita harus jadi anak. Kita harus punya prinsip dalam kerajinan. Jangan punya prinsip dalam kejelekan. Prinsip itu dalam kebaikan. Nah selanjutnya ikmal laisa ukmilas madunain ma'abako nafin watar tibizukin. Ma dengan tanpa in itu pengamalannya seperti halnya laisa. Nah tadi ma itu menggantikan kana, sekarang ma itu beramal seperti halnya laisa. Iya. Ma'abako nafin watar tibisukin beserta tetap makna nafinya. Jadi kalau ada makna mak yang bermakna nafi, maka bisa beramal seperti halnya laisa. Witar tibisukin dengan runtutannya. Runtutannya harus pas. Biasanya jangan sampai jam berapa ya? Kalau mau jam 5 semangat banget. Kalau mau ngaji langsung pikir ada. Hah? Ya, besok lanjut kalau umurnya masih ada. Aminnya apa nih? Aminnya umurnya habis. Ya, udah dulu dah. Doa. Bismillah.